sebuah rumah makan di kawasan Renon Denpasar hangus terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat api kompor yang tengah digunakan saat memasak. Kobaran api membakar habis bangunan rumah makan di kawasan Renon Denpasar, Bali. Seluruh isi bangunan di bagian dapur dan ruang makan pengunjung ludes terbakar. Petugas BPBD Denpasar yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api dan melakukan pendinginan agar api tidak membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Api diduga berasal dari ruang dapur akibat api kompor yang tengah digunakan saat memasak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran BPBD Kota Denpasar. Penyebab kebakaran inilah kompor, Bu. Kompor bahwa ada orang yang masak di belakang. Jadi minyaknya, apinya naik ke minyak, minyaknya langsung nyamar ke atap ya. Kurang lebih untuk tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan.